Puluhan jenis pohon berbuah ditanam seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan bersama masyarakat di bantaran Sungai Citarum, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selain menjadi komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga peradaban lingkungan hidup yang sehat, juga sebagai kado ulang tahun PDI Perjuangan ke-47, sekaligus kado untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang genap berusia 73 tahun. Gerakan penanaman pohon ini juga dilakukan secara serentak di Bandung. Gerakan penanaman pohon ini juga dihadiri sejumlah kader PDI Perjuangan dari DPR RI dan DPRD Jawa Barat. Bakti PDI Perjuangan terhadap Indonesia menyambut ulang tahun partai, ulang tahun Ibu Ketua Umum. Kita konsep kita Luwung Pajajaran. Luwung Pajajaran itu adalah bantaran Sungai Citarum dari hulu sampai hilir. Nah, kebetulan kita juga ada di Karawang, masih terlintas oleh Sungai Citarum. Semua serentak di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat melaksanakan jam yang sama, hari yang sama penanaman pohon. Ini adalah satu bakti kita terhadap Indonesia, terhadap alam. Tak sampai di situ, kader PDIP juga akan merawat tanaman yang sudah ditanam agar kelestariannya tetap terjaga. Maimunah, Badar TV, Karawang.